guys. Perjalanan balik. Kita meredah air. Kita jalan melusuri anak-anak sungai. Inilah kehidupan kami di hutan ini, mencari kena. Mencari sayur-sayuran. Di sini pun ada dua anak sungai. Satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini. Ada dua. Kalau kita merasa badan kita panas, kalau hari panas, kita boleh menggunakan anak sungai ini untuk balik ke kampung. Aduh, dalam sekali sahabat. Di sungai ini ada yang dalam, ada yang tidak. Kita pergi ke tepi ini. Aduh, pun dalam juga. Ini ada jalan. Jalan orang nak pergi kebun. Jalan rempas. Sambil itu kita jalan di darat. Banyak sekali rebung di sini. Suasana di sini aman dan damai. Di sini. Di sini kok jernih sekali. Ini memang ada ikan. Inilah perjalanan kami. Tapi ada juga jalan darat. Jalan, tapi kami paling suka menggunakan jalan air karena kita tidak merasa kepanasan. Lagipun dekat, kalau kita pakai jalan darat ataupun dak bukit, pasalah kita naik bukit turun bukit, itulah yang susah sekali. Jadi kalau kita jalan air sini, jalan dia merata saja. Sahabat saya sudah keletihan.
Nah, berjalan pun lemah. Ini pokok besar sekali sahabat. Apa pokok ini? Tinggi sekali sampai ke atas sana. Macam pokok ketapang. Tapi bukan. Kita pakai jalan darat lagi. Sudah kena langga. Inilah yang paling bahaya sahabat. Kita perlu hati-hati. Ini rotan. Duri dia. Kalau kita tidak betul-betul melihat, kita akan kena. Tengok. Saya tadi sudah kena sahabat. Bahaya nih. Ini jangan sekali ditebang. Ini orang yang punya. Kena tuh. Duri-duri. Ada jumpa ikan lah. Sudah dapat ikan. Ngamu dok nyelo je ni ya. Tapi muka dok je. Dah rubang sompon. Sompon. Kait menetak di depan. Di kompos dia. Oh, ini ikan. Ikan ini sedikit. Mahau. Mahau je. Ini ikan ni. Gua belang-belang, sahabat. Kita boleh lihat. Ini. Ke kait. Nice. Okay, let's go. Banyak sekali anak ikan, sahabat. Aku sudah. Banyak kali ini. Boleh lihat di air sana. Ikan berenang-renang. Ini gorong mana? Kami kerja tu kena tuan tu enggak bersih. Snack cool tu saya. Snack lebih membaca. Orang itu tidak betul. Kain ini. Mau.
apa itu pasir. Kita lihat sahabat saya sedang melontar pancing. Ini dulu kawasan pembalakan. Oke guys, sekian dulu video saya pada hari ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe, prasa. Tunggu di video yang seterusnya.